Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa mawalah wa ba'd ba Akhir-akhir ini kembali kita melihat Banyaknya orang-orang Yang menganggap Remeh dengan perkara Khamer dan minuman keras Bahkan subhanallah Bahkan sampai ada yang sudah melegalkannya, bahkan kadang di satu negeri, khamar tersebut mungkin diizinkan untuk diperjualbelikan. Subhanallah, ini semua, pada hakikatnya, adalah satu hal yang dapat mendatangkan keburukan terhadap negeri tersebut ketika mereka mengizinkan, melegalkan, dan membebaskan orang untuk jual beli minuman keras orang untuk mengkonsumsi minuman keras dibiarkan begitu saja ini akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan perlu kita ketahui bahwa masalah khamar atau minuman keras ini ada empat tahapan dalam proses atau dalam uh, proses pengharuman dari dari khamar dan minuman keras ini ada empat tahapan di sana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tahapan yang pertama khamar itu belum diharamkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-67, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhidhuna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatil liqaumin yaqilun." kata Allah Subhanahu wa taala dari buah kurma dan anggur kalian membuatnya membuat dari buah kurma dan anggur tersebut minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, ini tahapan yang pertama masih dibolehkan. Adapun tahapan yang kedua Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-219. Allah SWT katakan Yas'alunaka anil khomri wal maisir Qul fihima ithmun kabirun Wa manafi'ulin wa manafi min naf'ihima Mereka bertanya kepada Muhai Nabi Muhammad tentang khamar Minuman keras dan judi Katakanlah Kepada keduanya itu terdapat dosa besar Dan beberapa manfaat bagi manusia Tetapi dosa keduanya Lebih besar daripada manfaatnya ini tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan bahwa khamar, minuman keras itu adalah sesuatu yang mendatangkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang mukmin untuk mendekati salat sementara mereka sedang mabuk dengan khamar tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara" hatta ma wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian melaksanakan salat atau mendekati salat ya jangan melaksanakan salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan dalam salat tersebut artinya hilang mabuknya dan pada tahapan yang keempat Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-90 sampai ke-91 di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meninggalkan khamar. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya kemudian untuk diperintahkan untuk ditinggalkan. Disebutkan dalam riwayat ketika ayat ini turun, sebelum kami bacakan ketika ayat ini turun, para sahabat yang masih memiliki khamar di rumah-rumah mereka mereka pecahkan semua tempat-tempat penyimpanan khamar mereka sampai-sampai khamar itu jalanan-jalanan yang ada di kota Madinah ya bisa dikatakan ya seakan-akan banjir dengan khamar yang mereka pecahkan dari rumah-rumah mereka. Ini ketaatan para sahabat ketika Allah Swt turun uh, ketika Allah ta'ala turunkan ya tahapan yang keempat dari pengharaman khamar ini langsung mereka pecahkan tempat-tempat dari khamar-khamar tersebut sampai-sampai air itu mengalir di jalanan yang ada di kota Madinah. Allah Subhanahu taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu min amalis syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Ya, sesungguhnya meminum khamar itu, berjudi itu, berkorban untuk berhala itu dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji. Ya, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. dan ibu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. La tuflihun. Semoga dengan itu kalian mendapatkan keberuntungan. Ya, kemudian Allah katakan dalam ayat yang ke puluh satunya, kata Allah, inna ma walaupun syaitanu SWT, wal wal maka ya, Allah SWT, maka fil SWT, maka Allah SWT, Allah SWT, Kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka berhentilah dari mengerjakan pekerjaan tersebut kata Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk berhenti, tinggalkan. Ya, ini masuk pada pengharamannya, ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, ketika ayat ini turun, para sahabat langsung memecahkan bejana-bejana atau tempat-tempat penyimpanan khamar mereka, mereka langsung tinggalkan sepenuhnya khamar tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa tidaklah seorang mukmin itu minum khamar atau minuman keras kecuali ketika keimanannya sedang rendah, kecuali ketika keimanannya sedang turun. Nabi SAW alaihi mengatakan dalam hadis beliau, "Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min." Ya, "Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min." Tidaklah seorang mukmin itu meminum khamar ketika dia sedang meminumnya kecuali ketika keimanannya sedang sedang rendah, keimanannya sedang turun. Dan subhanallah dalam hadis yang lain, Nabi shallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang keburukan dari minuman keras ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Abdullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Al-khamru ummul khaba'ith." Khamr atau minuman keras itu adalah induk dari segala kejahatan. "Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman." Siapa yang meminumnya, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Fa'in in mata wa hiya fi batonihi mata jahiliyah." dan siapa yang meninggal ya dan jika orang yang meminum khamar tersebut meninggal sementara ada khamar di dalam perutnya maka ia meninggal sebagaimana meninggalnya maka ia mati sebagaimana matinya orang orang jahiliyah ya min dzalik dalam riwayat yang lain Nabi SAW katakan al khamru ummul khaba ummul fawahish ya khamar minuman keras itu adalah induk dari kekejian dan dosa Induk dari segala macam kekejian. Wa kabair. Dan dia diantara termasuk dosa yang paling besar. Man syaribaha ala ummihi Siapa yang meminum khamar ini, maka dia akan bisa berzina dengan ibunya sendiri. Dengan saudari dari ibunya. Dan dengan dari saudari dari ayahnya. Karena pengaruh dari minuman keras tersebut. Lalu kemudian ada yang menghalalkannya, ada yang membolehkannya, ada yang mengizinkannya untuk diperjualbelikan dan seterusnya. Subhanallah, orang yang yang menjadi pecandu dari khamar atau minuman keras ini diibaratkan seperti penyembah berhala oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Mudminul khamri ka'abidin ka'abidi wathanin." Ya, orang yang menjadi pecandu khamar minuman keras itu seperti penyembah berhala bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan mengancam orang yang menjadi pecandu khamar minuman keras Nabi ancam tidak masuk surga orang seperti ini kata Nabi la mudminul khamar. tidak masuk ke dalam surga orang yang menjadi pecandu minuman keras ini ancaman ancaman dari Nabi SAW Wasallam menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang ini dengan tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya ini ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja nanti dia dimasukkan ke dalam surga setelah Allah Subhanahu wa taala mencucinya terlebih dahulu di dalam neraka. Tapi ketika ada ancaman seperti ini menunjukkan bahwa minum khamar itu adalah sesuatu dosa besar. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjauhi ini dan kita nasihatkan masyarakat kita. Kita nasihatkan masyarakat kita untuk menjauhi hal tersebut. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perkara yang buruk ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.